بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله تقدمي kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah di pagi Jumaat yang barakah ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah SWT untuk menghirup udaranya, untuk hidup di atas muka buminya. Dan Alhamdulillah yang paling besar ialah nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitu iman. Masih lagi hari ini kita masih lagi dalam beriman kepada Allah SWT. Itu adalah nikmat yang paling besar sekali. Alhamdulillah. Jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung tafsir kita daripada Tafsir Al-Azhar tulisan almarhum Profesor Dr. Hamka. Di dalam siri yang lepas kita dah baca, ya, kita telah menyentuh pembincangannya tentang beberapa ayat, iaitu yang pertamanya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan hari ini kita akan menyentuh ayat yang ketiga, iaitu ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin bermaksud Tuhan yang memiliki hari kemudian ataupun hari pembalasan. Itu maksudnya. Jadi dalam surah ini atau dalam khususnya dalam ayat ini, Allah Ta'ala cerita pasal apa? Cerita tentang hari pembalasan ataupun juga dipanggilkan hari kiamat ataupun hari berbangkit, ya. Dan bila kita cerita tentang apa hari kebangkitan, hari pembalasan, maka di dalamnya juga ada apa dia? Ada syurga, ada neraka. Dan sebab itulah kalau kita kata, kalau kita tengok secara zahirnya, dia cuma cerita tentang hari pembalasan, ya. Mungkin kita nampak hari kiamat, hari pembalasan, tapi sebenarnya pembalasan itu dalam berbagai-bagai bentuk. Itu perlunya tafsir, ya. Itu perlunya tafsiran. Pembalasan yang bentuk macam mana? Pembalasan banyak jenis, ya. Kalau orang yang beriman, Alhamdulillah pembalasannya syurga. Dan pembalasannya bukan bermula di syurga, di padang mahsyar tu sendiri. Sebelum ditentukan orang ini masuk syurga, orang ini masuk neraka, dah ada penuh dengan nikmat. Seperti mana kita jelaskan minggu lepas, bahawa orang yang berada di bawah arasy Allah SWT, artinya itu satu indikasi, satu pertunjuk yang jelas, ya. Bahkan sebenarnya dia bermula daripada sakaratul maut lagi pun. Itu mari kalau kita balik ke belakang lah. Maknanya orang yang beriman ni sudah nampak tanda-tanda dia. Dan sebelum dia mati tu pun dah nampak tanda-tanda dia. Masa dia mati pun, orang yang mati sendiri pun, dia akan diambil nyawanya dengan cara yang paling halus, paling lembut, ya. Itu pun dah apa tanda. Tapi kalau kita tengok setengah orang yang mati, kadang-kadang kita tengok terbeliak matanya, kadang terjelir lidahnya, dan mati dalam keadaan keaipan dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya indikasi-indikasi yang menunjukkan bahawa ada besar kemungkinan. Tapi Allah Ta'ala dia tahulah, ha? Tapi petunjuk yang banyak kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk masa dunia lagi, ya. Orang yang mati, subhanallah, kadang-kadang dalam sujud, orang mati sedang memberi ceramah, sedang memberi tazkirah pada umat manusia, pada orang ramai, contohnya tiba-tiba mati dalam keadaan situ, keadaan yang demikian. Orang pergi ke Mekah, sedang tawaf meninggal dunia, Masya Allah. Dan ribuan orang, bahkan jutaan orang solat jenazah untuknya, subhanallah. Itu petunjuk-petunjuk bahawa Allah Ta'ala bila dia mematikan seorang hamba dia tu, bukti-buktilah yang, tapi yang sebenarnya Allah Ta'ala lebih mengetahui, ya. Kadang-kadang kita tengok pada zahirnya nampak macam tu, tapi sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu. Mungkin nampak macam zahir mata kita mati dalam keadaan keaipan, tapi tidak di hadapan Allah SWT. Tapi maknanya kalau dia ada fitrah lah tu, ya, betul. Maknanya kita nak menengok tu, kita kena bersangka baik lah. Betul. Bersangka baik, dan itu pun petunjuk terkadang Allah Ta'ala bagi sebenarnya bertujuan untuk orang hidup. Kalau betul dia mati, petunjuknya menampak keadaan yang buruk, mati dalam keadaan aib, dia memberi pengajaran kita supaya kita berhati-hati, supaya kita dalam hidup kita ni kita beramal dengan amalan yang baik, supaya nanti mati tidak jadi macam tu. Itu satu. Yang keduanya, bila dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mengajar kita supaya berbanyak-banyak, katalah keluarga kita, contohnya mak ayah kita yang meninggal, mati dalam keadaan yang begitu, so apa yang patut kita buat? Patut kita banyak berdoa kepada Allah, taubat untuk keluarga, untuk mak ayah kita. Mungkin ada harta mak ayah kita yang dulu ditinggalkan, mungkin kita sedekah je Allah Ta'ala, dan supaya rezeki itu sentiasa dapat untuk pahala bagi mereka yang diharapkan, mana boleh meringankan beban mereka. Jadi ada pengajaran kita yang, tapi yang sebenarnya, keadaan sebenar ialah dia dengan
Allah SWT. Maknanya tak, kita tak boleh mengatakan, oh mati macam ni sah neraka. Tak boleh. Mati senyum macam tu sah syurga. Belum tentu. Yang tahu hakikat sebenarnya adalah Allah SWT. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Maliki Yaumiddin, ya, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, ya. Jadi hari pembalasan ini seperti mana kita jelaskan tadi ialah hari di mana Allah Ta'ala menyediakan balasan yang baik bagi orang yang beriman, ya, orang balasan yang buruk bagi orang yang kufur kepada Allah SWT. Baik. Kemudian seterusnya ayat yang seterusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi di sini dia ada dua perkara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu, iaitu menyentuh tentang ibadat kepada Allah. Maksudnya bila sebut saja pasal ibadat, maka tidak ada yang patut disembah, yang perlu disembah, yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Dan di sini dia menceritakan tentang apa yang disebutkan sini sebagai tauhid. Itu perkara tauhid. Ha? Bila kita sebut tentang penyembahan, ia berkaitan dengan akidah. Ya? Kita tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Kita sebenarnya tidak boleh meminta selain daripada Allah. Kita tak boleh mengharap kecuali kepada Allah. Kita tak boleh nak takut kecuali kepada Allah. Semuanya berkaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ia berkaitan dengan tauhid ataupun tentang berkaitan dengan akidah. Kemudian ayat yang seterusnya dalam ayat yang sama tapi di hujungnya selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, selepas kita sembah Allah Ta'ala dan disebutkan juga hanyalah engkau kami sembah dan hanya engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Hari ini macam-macam orang minta pertolongan, ya. Ada setengah kalau zaman-zaman dululah, mungkin sekarang pun masih ada, ya. Orang pergi tikam ekor, ya. Pergi dekat pokok-pokok besar tu tolong bagi nombor ekor pun ada orang buat, ya. Macam mana itu memang sah syirik lah, ha? Bergantung pada jin syaitan, orang yang bomoh sebagainya, ya? Inilah yang kadang-kadang berlaku. Bomoh tu nampaknya terlalu hebat, penyakit yang pergi doktor tak boleh selesai, pergi macam-macam rawatan alternatif pun tak boleh, akhir-akhirnya pergi pada bomoh dapat sembuhkan penyakit, masya Allah. Dan ini kadang-kadang punca kepada berlakunya ajaran sesat. Orang yang dah, katakanlah seorang ni, dia sakit lama dah, berpuluh tahun sakit. Macam-macam ubat, ribuan, mungkin dah ratusan ribu duit dah habis, tapi tak sembuh juga. Akhirnya jumpa seorang bomo. Jadi bomo ni, dengan kehebatan yang ada pada dia, cokononya, dapat sembuh. Jadi bila dapat sembuh, bayangkan kegembiraan yang dimiliki oleh orang yang dah bertahun-tahun sakit ni, maka dia anggap orang inilah macam Tuhan. Setengahnya ada sampai peringkat macam tu. Ada peringkat dia, ini memang wali-wali Allah. Kalau setakat wali Allah tak apa lagi. Dia mungkin Nabi. Ada pula Nabi Melayu pun ada. Kadang-kadang berpunca daripada situ. Jadi kerana kegembiraan yang keterlaluan, sehingga kan dia mengagung-agungkan orang yang pada anggapan dia terlalu mulia. Dan akhirnya sampai peringkat penyembahan. Sanggup sujud pada orang yang menyembah. Sedangkan pada hakikatnya, itu semuanya kerja Allah SWT. Jadi ini salah faham yang banyak berlaku di kalangan orang yang khususnya mereka yang tidak faham, ya, konsep akidah dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun, apa yang perlu kita beri perhatian, ya, walaupun kita jumpa bomo dan sebagainya, jadi kita kena tahu pertamanya supaya kita ni tidak tergelincir akidah kita, ya, maka kalau kita nak pergi berubat, pergilah berubat, tapi pastikan cara dan kaedah perubatan itu bertepatan dengan hukum syarak. Apakah untungnya kita sihat tapi cara kita sihat tu melalui jin syaitan, melalui syirik kepada Allah, melalui kemurkaan Allah. Apa artinya? Ya? Baiklah kita sakit, walaupun sakit memang amat menyesakan, daripada kita maknanya ditakdirkan pula berubat-berubat, kalau sembuh tahan sikitlah. Tapi kalau berubat-berubat dengan bomoh dengan jin syaitan ni, tiba-tiba mati pula dalam keadaan kita syirik kepada Allah Taala wa niazbillah. Jadi dalam kita berubat, kita wajib berubat. Ya, memang penyakit itu daripada Allah SWT, ya. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, kullu da'in dawa illa al-maut. Setiap penyakit itu ada ubat dia kecuali mati. Mati tak percaya ubat lah, ya, sebab memang tak jumpa. Dia wajib mati macam-macam mana pun, cuma bila mati itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi berubat mesti, berusaha wajib. Itu tidak boleh kita, maksudnya bila kita kena sakit, alah tak apalah, redha sajalah, doa sajalah, bolehlah
kalau kita ni tarahnya wali-wali Allah. Ya? Yeah? Dalam tarah wali-wali Allah tak apalah, dia berdoa je pun Allah Taala makbul doa dia. Jadi kalau peringkatnya wali Allah tidak ada masalah, sebab mereka diberikan kelebihan oleh Allah Taala. Mereka diberikan kesabaran yang luar biasa. Dia tak mengeluh. Ya, tidak mengeluh, tidak maknanya mudah putus asa, memohon, mengharap, hatinya bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ni macam ni, kalau kena sakit pening kepala sikit pun dah ada stres lah. Ya. Ha, pagi tadi saya datang hilang kunci. Balik tadi subuh rasanya bawa kunci. Ya. Sekali-sekali fikir rasa macam dekat surau, pergi surau tak ada kunci. Padahal bukan apa sangat, kunci je kan. Kunci adalah apa sangat, lah datang sini tak dapat kunci pun carilah kunci spare apa sebagainya kan. Tapi dia stres. Dia memberikan tekanan, walaupun kita cuba bersabar, tak apa, it's okay. Pujuk diri kan, it's okay, tak apa, insyaAllah jumpa nanti sebagainya. Tapi jiwa kita akan terganggu. Itu baru kecil. Apatah lagi dengan sakit eh? Kepala berdenyut-denyut kan? Kemudian nak tak bayangkan Allah Akbar. Saya pernah kena, bukan asma yang serius lah, tapi pernah satu ketika tarik nafas tak puas. Ramai orang yang menghadapi masalah macam tu kan? Maknanya dia macam tersekat nafas dia, tarik nafas macam lemas, maknanya macam orang asma kan? Bernafas dia tak puas dan sebagainya. Bayangkan orang yang hidupnya bertahun-tahun dalam keadaan macam tu. Subhanallah, perlukan kesabaran yang amat amat luar biasa. Jadi kalau orang macam kita ni tak sabarlah. Bila tak sabar, maka kita wajiblah makna berusaha. Supaya bila usaha, bila kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Taala, artinya kita akan kembali boleh beribadat dengan tenang, jiwa kita pun tidak kacau bilau lagi dan kita boleh konsentrate pada kerja kita. Jadi itu sepatutnya wajib kita berusaha merawat. Tapi bila kita merawat, jangan sekali-kali kita merawat dengan kaedah yang tidak diizinkan oleh Allah SWT kerana dia boleh membawa syirik. Kadang-kadang banyak orang yang gunakan jin. Ya, yeah? Gunakan jin. Kadang-kadang memang dia pun dah kena jin awalnya. Ya. Yeah? Ha. Si Bomo ni dia hantar jin kepada seseorang. Jadi orang tu pergi kat dia. Yeah? Buat rawatan. Masa nak pergi rawatan tu, dia bawa adik anak beranak dia. Ya. Yeah? Jadi nak tunjukkan kehebatan dia, oh macam ni dia tukarnya jin yang ada pada yang sakit awal tu, dipindah pula pada adik-beradik dia. Jadi nampak sehat-sehat lah. Jadi adik-beradik ni hang ni pula pergi. Jadi tidak putus-putus hubungan tu. Dia pindah sini, pindah sini. Jadi ini satu kesyirikan yang besar. Ya, jadi sebab itulah kita dalam kita merawat ataupun mencari kaedah rawatan, maka pastikanlah kalau kita nak pergi ruqyah boleh. Ruqyah artinya pastikan betul yang amalan dia, ayat-ayat Quran yang dibacanya bukan apa ayat Quran yang dibaca secara terbalik dan sebagainya. Itu semuanya melibatkan sihir. Banyak, ya. Baca terbalik. Tak boleh, eh. Maknanya kena ikut peraturan dia. Jadi dalam merawat memang kita wajib berusaha. Dan faiza azamta fatawakkal Allah. Dah kita berazam, dah kita berusaha habis-habisan, mana kita buat yang terbaik yang kita boleh buat dalam kapasiti kita. Kalau tak sembuh juga, maka kita kena redha lah. Memanglah Nabi sebut tadi bahawa setiap penyakit ada ubat dia, tapi ubat dia kadang-kadang tak jumpa. Kadang-kadang kita pergi cari ubat yang mahal-mahal, dia ratus-ratus ribu contohnya kos dia. Rupa-rupa ubat dia ada tepi rumah dia. Kadang-kadang pokok jambu je kadang-kadang. Ha, orang sakit buruk yang serius kadang-kadang kunyah, pucuk jambu tu pun kadang-kadang boleh menjadikan ubat yang sesuai untuk dia. Jadi perubatan ni tak semestinya harga mahal, tapi kadang-kadang walaupun murah tapi dia ada dia punya unsur-unsur penyembuhan ke dalam tu. Baik. Kemudian Allah SWT menyebutkan pula selepas kita cerita tentang kita menyerahkan diri kita, kita mengharap pada Allah, ya Allah, engkaulah yang tempat kami sembah, engkaulah kami minta pertolongan. Maka selepas itu kita meneruskan doa kita. Doa kita yang disebut dalam ayat surah Al-Fatihah ini ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang bermaksud ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi disebutkan di sini bahawa untuk mencapai redha Allah, maka Tuhan menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Jadi nak redha Allah Ta'ala ni, dia kena ikut apa yang Allah Ta'ala tetap. Bukan boleh main redah aja, bukan boleh main langgar aja, bukan boleh main ikut suka kita aja. Kita tak boleh capai redha Allah kalau tak ikut cara Allah tunjuk ataupun cara Nabi tunjuk. Ramai orang yang mereka-reka, ni masalah timbul je, masalah bid'ah dan sebagainya. Ni pun bid'ah ni masalah juga. Ya, walaupun para ulama ada menyebutkan ada di sana bid'ah,
dalalah, ada bid'ah, hasanah. Tapi sebaik-baiknya, sebagai contohlah, sebagai contoh yang paling mudahlah, kita ada banyak doa-doa yang maksud, doa-doa yang datang daripada Nabi, Nabi amalkan, para sahabat amalkan. Kenapa perlu kita mencari doa-doa lain? Walaupun doa lain itu tidak salah, tapi kenapa kita perlu makna menggunakan kaedah-kaedah lain? Apakah apa yang Nabi buat tak cukup? Apakah yang sahabat-sahabat Nabi buat tak cukup? Itu persoalan dia, kan? Jadi kenapa kita perlu mereka-reka doa-doa yang berbagai-bagai? Walaupun tidak salah berdoa ni, dalam bahasa Melayu pun tak apa, dalam apa bahasa pun tidak menjadi isu. Cuma masalahnya, apa perlunya kita mereka-reka satu benda dan menganggap bahawa doa yang direka-reka itu lebih baik daripada doa Nabi? Apatah lagi, itu akan bawa kepada kesesatan. Sebab itulah Nabi sebut daripada awal, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah tu adalah pada asasnya membawa kesesatan. Walaupun contohnya kita kata, contohlah macam baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat. Nabi baca Quran bukan malam Jumaat je. Jadi secara umumnya dia adalah satu bid'ah secara umum. Cuma ulama mengatakan bahawa oleh kerana membaca Quran itu satu benda yang bagus, maka walaupun Nabi tidak buat setiap malam Jumaat, tapi maka ada setengah ulama mengatakan bahawa okey tak apa, sebab dia membawa kepada kebaikan. Sebab kalau kita kata bid'ah, mereka langsung tak baca. Tapi pada asas dia ada dikira sebagai bid'ah sebab Nabi tidak beramal demikian. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat, kalau satu bentuk yang baru atau benda yang amalan yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, maka kalau kita buat maka dianggap sebagai bid'ah. Okey. Baik, jadi di sini Allah Taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi kalau kita nak dapat redha Allah, mestilah mengikut jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita dalam Islam kita ada berbagai-bagai hukum. Allah Taala terdapat hukum dalam syariat yang contohnya kita kata ada wajibnya, ada haramnya, makruh, harus, sunat dan sebagainya. Jadi semua perkara-perkara yang kita lakukan dalam dunia ini, dia tak boleh keluar daripada ruang lingkup lima hukum ni. Kita ambil mudah, contoh yang mudah, makan. Apa hukum makan? Secara umumnya dia adalah harus. Okey. Kalau kita makan semasa berbuka puasa, makan itu adalah sunat. Dia dapat pahala, makan dapat pahala. Kemudian kalau kita makan dengan mengikut sunnah Nabi SAW pun dia dapat pahala. Tapi kalau makan berlebihan, apa hukum dia? Tak boleh, haram. Kalau makan kemudian buang pula jadi pembaziran pun juga haram. Makan orang punya pun haram. Contohnya. Jadi hukum tu dia memang tidak boleh lagi daripada lima hukum ini. Tapi kalau makan biasa, makan kita makan yang halal. Jadi kita tak dapat pahala apa-apa kecuali kita niat kerana Allah contohnya. So dia sudah bertukar jadi ibadah. Jadi kita kena ikut. Wajib, haram, makruh, sunnah. Harus. Ada harus. Satu lagi harus. Jadi hukum yang paling banyak sebenarnya adalah hukum harus. Sebab dalam kaedah syarak dia menyebutkan al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal kepada semua perkara yang ada dalam dunia ni adalah harus. Asal dia. Kecuali ada hukum ataupun ada nas yang mengatakan dia haram. Buatlah apa benda pun dalam dunia, sebab tu yang harus sebenarnya banyak. Kita tak perlu tanya. Saya nak jalan kaki ni, nak pergi ke masjid ni, harus ke, halal ke, harus? Buat je lah. Nak naik kereta ni, nak beli kereta, buat swigan contohnya. Contohnya. Harus ke, tak payah tanya. Secara umumnya, kalau jual beli tu tidak bercanggah dengan hukum syarak, tidak terlibatkan riba, tidak melibatkan penipuan, dan haruslah, tidak ada masalah. Buatlah apa benda pun, kita nak makan, nak tanya, nasi lemak ni halal ke tak? Tak payah tanya. Yang haram jelas. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin. Maknanya jelas. Ya halal pun jelas, ya haram pun jelas. Kalau nasi lemak, letak daging babi contohnya, tak payah tanya, memang sah, haram. Nasi lemak tu taklah yang babi tu, haram. Contohnya. Jadi, kecuali ada benda yang ditetapkan bahawa dia haram, baru jadi haram. Jadi, itu kaedah umum yang kita yang mudah nak faham. Jadi, bila kita tengok ihdinas siratal mustaqim ni, mintalah Allah Subhanahu taala, mintalah apa, ihdina, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan siapa? Jalan yang ditunjukkan Allah, jalan yang ditunjuk oleh Nabi. Jadi Allah Subhanahu taala mengutuskan rasulnya membawa syariat dan memimpin manusia bagaimana menempuh jalan itu. Jadi Allah Taala
Ya, bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, bila kita kata tunjuklah kami jalan yang lurus, macam mana nak dapat jalan yang lurus ni? Kita doa hari-hari, sekurang-kurangnya kalau kita orang yang semayang tak tinggal, ya, tak tinggal solat sehari semalam, ini paling kurang kita baca Fatihah 17 kali. Kan? 4 4 4 3 2. Kan? Ha, jadi 17 rakaat, maknanya 17 17 kali Fatihah. Setiap kali kita baca Fatihah, kita kena baca iyyaka na'budu, kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjuklah kami jalan yang lurus. 17 kali kita akan baca. Cuma masalahnya kadang-kadang dia tak masuk dalam hati. Kita pun kadang-kadang sedar tak sedar dia baca ihdinas siratal mustaqim. Kita sedangkan meminta pada Allah Ta'ala supaya tunjukkan kita jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita sebut kalimah tu. Kita kadang-kadang kalau kita sedar pun, kita tak faham pun apa yang kita minta. Nah, ini pun salah satu masalah juga. Kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah? Antara sebabnya kita tak tahu apa yang kita sebut. Kita sebut sesuatu perkara bukan datang daripada hati. Ya? Jadi sebab itulah, kalau kita nak berzikir pun sebenarnya zikir dalam hati adalah lebih baik daripada zikir di mulut tapi tidak masuk dalam hati. Kalau zikir di mulut okey, zikir hati pun okey, alhamdulillah. Kalau dia boleh synchronize antara dua tu, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak, zikir dalam hati adalah lebih baik. Jadi kita duduk sebut ihdinas siratal mustaqim, kadang-kadang kita tak cari macam mana kaedah untuk kita dapat siratal mustaqim tu. Ya? Kita minta ihdinas siratal mustaqim tapi kita buat perangai, amalan kita tidak ikut cara Nabi yang ditunjukkan oleh Allah, tidak ditunjukkan oleh cara Rasulullah. Lepas sembahyang mengumpat orang, sedangkan itu bercanggahan. Lepas apa-apa nama ni, lepas bersolat pergi menipu orang contohnya. Lepas solat buat benda-benda yang haram contohnya. Tapi jadi macam mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kita jalan yang lurus? Bila kita sebut nak jalan yang lurus, kita kena cari kaedah dia. Jadi kaedah dia ialah, pertamanya kita kena tahu apakah yang kaedah-kaedah yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang barulah kita jumpa. Yang dia tidak boleh hanya menggunakan otak kita, tak boleh hanya menggunakan pemikiran kita. Ya, tidak, kita tidak boleh hanya menggunakan pemikiran kita kerana pemikiran kita ni terlalu terhad. Ya. Jadi sebab itulah, ya, bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, maka sebagai tanda sebenarnya Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala sayang dan kasih kepada kita ialah Allah Ta'ala mengutuskan Rasul. Ya, sebab manusia secara umumnya sebijak mana pun, dia tidak boleh, macam kita jelaskan pada minggu yang lepas, dia tidak boleh menentukan sama ada benda ni baik atau tak baik. Secara hakiki, dia akan mengatakan benda ni baik bila dia ada manfaat pada dia. Contoh, kalau kita tanya pada manusia yang tidak ada asas agama ataupun yang langsung mana tak kisah tentang agama, bagi dia mencuri baik. Memang baik untuk dia. Ya. Tapi yang tidak baik untuk orang lain, tapi dia peduli apa, dia tak kisah. Kalau itu asas yang diberikan ke manusia, diberikan kebebasan menentukan baik dan buruk, maka itulah keadaan dia. Nah, rasuah. Ya, rasuah bagus. Ya. Ratus-ratus juta boleh dapat duit contohnya dengan rasuah. Baik, baik. 7 generasi mungkin tak habis makan. Contohnya baik tak? Baik untuk dia. Tapi salah. Dia sudah hukum syarak. Sebab dia memberikan mudarat kepada orang lain. Maksudnya mengambil hak orang lain tanpa jalan yang sebenar. Tidak boleh. Jadi kita bila kita nak minta, bila kita minta ihdinas siratal mustaqim tu, kita kena cari jalan kaedah macam mana kita nak capai as-siratal mustaqim itu. Jadi kalau tidak, kalau kita masih lagi seolah berdegil dengan cara kita minta ihdinas siratal mustaqim, tapi bila kita buat amalan kita setiap hari, kita masih lagi ikut cara kita, tak ikut cara Nabi, tak ikut cara yang tunjuk Allah Ta'ala, maka mustahil kita akan dapat siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Jadi sebab itulah, untuk mencapai redha Allah, kata Dr. Hamka di sini, maka Tuhan menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh, lalu Allah mengutuskan Rasul membawa syariat. Syariat inilah yang perlu dirujuk. Dalam apa perkara sekalipun, maka kita kena rujuk pada syariat. Syariat itu hukum hakam Allah SWT yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah. Kena ikut. Kaedah makannya macam mana? Makan yang macam mana yang kita harus makan? Makan yang halal satu. Bukan halal saja, mestilah halalan tayyibah contohnya. Pakaian yang macam mana yang patut kita pakai? Pakaian yang menutup aurat contohnya.
ya, pakaian yang halal, ya, pakaian yang contohnya menutup aurat, bukan saja menutup aurat tapi mana tak boleh kalau yang perempuan ataupun lagi tidak boleh terlalu ketat sehingga menampakkan mana susuk tubuh, tidak boleh. Pakaian, ramai orang berpakaian tapi masih lagi tidak menepati. Contoh. Jadi kita nak bercakap, bercakap pun ada kaedah. Perkataan apa yang boleh kita cakap? Ya? Boleh tak kita bercakap sehingga boleh menyakitkan hati orang? Tak boleh. Bercakap secara umum, bercakaplah apa benda pun boleh, tapi kalau dia menyentuh ataupun menyakiti hati orang ataupun menyebabkan mengumpat pada orang, maka dia dilarang oleh Allah SWT. Itu syariat mengajar kita. Ya? Bagaimana pula dengan pentadbiran hukum hakam, pentadbiran negara, macam mana? Pun Allah Ta'ala meletakkan hukum dia. Ya? Mana untuk memilih pemimpin, pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang taat kepada Allah Ta'ala, pemimpin yang adil, pemimpin yang maknanya mengikut syariat Allah SWT, mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat Allah Ta'ala. Itu kaedah syariat ini, itulah syariat ya. Maknanya Allah Ta'ala tentukan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita nak dapat redha Allah, kita mesti ikut syariat Allah. Itu syarat dia ya? Ha, jadi bila kita ikut syariat Allah, maka jadi tenanglah. Sebab dia akan ikut satu kaedah, satu perundangan, satu tata cara kehidupan yang selari, tak ada percanggahan ya? Bila Allah Ta'ala contoh menyuruh kita berlakukan adilan, inna Allah ya'murkum bil adli wal ihsan, contohnya Allah Ta'ala suruh kita supaya berlaku adil dan berlaku baik. So kalau semua orang berlaku adil, bermula daripada pemimpin, pemimpin berlaku adil pada rakyatnya ya? Jaga kebajikan rakyatnya, kemudian turun ke bawah menteri-menterinya, maknanya semua pemimpin, pemimpin masyarakatnya ya? Kemudian turun juga kepada contoh kalau pensyarah dengan anak muridnya, guru-guru dengan anak muridnya, kemudian ibu bapa kepada anak-anaknya, contohnya. Jadi kalau konsep keadilan ni yang berdasarkan syariat itu telah diikut oleh semua orang, maka akan jadi tenanglah kehidupan. Jadi tidak ada kacau bilau lah dalam negara. Akan makmurlah negara. Akan berkembanglah negara. Akan jadi hebatlah sebuah negara. Ya? Tapi masalahnya sekarang terlalu banyak perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya, dalam pemerintahan melanggar syariat, dalam pentadbiran melanggar syariat, dalam apa nama ni bermuamalah perbankan banyak lagi yang melanggar syariat, dengan ribanya, dengan berbagai-bagai bentuk apa nama ni tekanan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu kepada mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jadi semuanya itu akan, sebab bila melanggar syariat maka rosak. Bila langgar syariat maka tak mungkin akan dapat redha Allah. Bila tak mungkin dapat redha Allah, akan tak akan dapatlah siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim, syariat dia mesti ikut syariat. Itu yang asas dia. Selagi mana tak ikut syariat, cakaplah apa benda pun, buatlah apa benda pun, kebaikan-kebaikan, dia tidak mungkin akan dikira sebagai berada dalam siratul mustaqim. Itu penting. Baik, kemudian seterusnya ya, seterusnya Al-Quran disebut di sini bahawa kemudian Al-Quran berisi khabar yang menggembirakan bagi orang yang taat dan patuh. Dalam Al-Quran kita tengok banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kebahagiaan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, jannat contohnya, apa nama ni, ganjaran pahala bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut antaranya jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu balasan yang sangat luar biasa. Allah Ta'ala akan bagi syurga-syurga yang disebutkan dalam hadis ya. Orang yang paling lekeh lah dalam syurga, derajat paling rendah sekalipun, dia punya syurga luasnya langit dan bumi. Subhanallah. Itu paling paling lekeh sekali tu. Lower class lah. Lower class, lowest of the class ya. Maknanya yang paling bawah sekalipun luasnya langit dan bumi. Subhanallah. Langit dan bumi luasnya. Ya. Itu paling yang paling rendah sekali statusnya. Kalau yang top tu macam surga firdaus, surga untuk para anbiya, masya-Allah lah. Itu tidak boleh digambarkan. Hatta kita nak gambarkan langit dan bumi luasnya pun, bagi apa namanya, level yang paling rendah pun kita tak dapat nak bayangkan. Bila namanya syurga, amat bahagia. Sebab tu saya selalu berpesan ya, pada kawan-kawan, student-student ya. Maknanya kebahagiaan yang patut kita cari, kebahagiaan sebenar lah, kebahagiaan di akhirat ya. Sebab apa? Dunia ni dia pasti akan berakhir ya. Maknanya senang macam mana pun dia akan berakhir, susah macam mana pun dia tetap akan berakhir. Tapi syurga akhirat tidak akan berakhir. Bila kita masuk dalam syurga, itulah nikmat yang akan kekal selama-lamanya. Tak kurang langsung, tak kurang, dia bertambah hebat nikmat dia hari ke hari. Yang disebutkanlah hadis ya, di akhirat bila kita makan satu makanan tu, dia makan lazat. Makan yang pertama tu amat lazat, makan sekali makin lazat ya, makin lazat, makin lazat.
Kemudian kalau kita kahwin pula, subhanallah, ada hurun ain, ya. Apa nama dia sebutkan sebagai apa, bidadari di syurga. Subhanallah. Semuanya anak-anak dara. Mana setiap kali kita bersama dengan isteri kita di syurga tu, bidadari dia sentiasa berada dalam keadaan perawan, dalam keadaan yang anak dara. Bayangkanlah kehebatan dan kenikmatan yang diperoleh oleh ahli-ahli syurga. Terlalu dahsyat, terlalu dahsyat. Jadi ini diberikan kepada siapa? Ini khabar gembira. Jadi dalam merawat masalah ataupun penyakit masyarakat ini, dia ada dua keadaan. Pertama disebutkan at-targhib, maknanya memberikan apa nama ni, khabar gembira. Ada juga tarhib, memberikan peringatan dan amaran. Jadi banyak ayat yang menceritakan tentang targhib ni, memberikan apa nama ni, motivasi lah, ya, memberikan khabar-khabar gembira, syurganya dengan bidadarinya, dengan air yang subhanallah minum di akhirat, dengan arak yang tidak memabukkan, disebutkan dalam Al-Quran, ya. Arak yang katanya dengan sungai yang terbentang luas, arak, air susunya, dan kenikmatan yang tidak ada kudu kecitaan, tidak ada apa nama ni, kepayahan, tidak ada sepak dengki menengki, tak ada resah gelisah. Subhanallah, itulah kehidupan yang sebenar yang kita semua nak, yang kita nak cari. Manakala akhirat, di akhirat juga ada terkandung azab sengsara bagi mereka yang tidak beriman dan yang kufur kepada Allah Subhanahu taala. Baik, kemudian di sini ya disebutkan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Kemudian ayat yang seterusnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, kita minta jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi Al-Quran menceritakan sini pula nikmat orang yang telah pun diberi nikmat oleh Allah Subhanahu taala sebelum ini. Siapa dia? Disebutkan oleh Allah SWT ialah orang-orang yang terdahulu daripada kita, daripada kalangan para sahabat. Itulah antara orang yang an'amta alaihim, yang telah pun diberikan nikmat oleh Allah SWT. Artinya Allah Taala disebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Inilah golongan-golongan, siapa? Golongan para sahabat yang terdahulu, tabi'in-tabi'in yang mereka mana memberikan sepenuh komitmen mereka kepada agama, berkorban kerana agama, sanggup mati kerana agama. Inilah mereka-mereka yang telah pun diberikan jaminan oleh Allah SWT dengan syurga. Ramai daripada sahabat yang dijamin akan diberikan syurga oleh Allah Taala. Jadi orang yang macam inilah kita nak. Nah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang telah pun engkau berikan nikmat kepada mereka, yang telah berikan mereka status orang yang berjaya. Seterusnya, selepas Allah Taala menyebutkan dalam surah Al-Fatihah ini, siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian seterusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita minta supaya Allah Taala berikan petunjuknya seperti mana Allah Taala berikan petunjuk kepada orang yang telah pun mendapat kejayaan sebelum ini, tapi bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang maghdub alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu taala, dan bukan orang yang sesat. Jadi kita tak nak Allah Ta'ala murka pada kita. Kita tak nak juga jadi orang-orang yang sesat, ya, orang yang umat-umat terdahulu yang telah pun dibinasakan oleh Allah Ta'ala, umat-umat yang terdahulu yang dimurkai oleh Allah SWT, ya. Kita dengar banyak, kalau kita baca Al-Quran, kita tengok macam kaum An, kaum Samun, yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita meminta Allah SWT supaya dijauhkan kita semua daripada segala perkara yang pernah dibuat oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi demikianlah surah ini berakhir dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan kita berdoa dan berharap kepada Allah SWT, semoga Allah Taala menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang berada di dalam siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Allah Taala redha, dan moga Allah Taala menjauhkan kita daripada jalan-jalan yang maghdub, yang dibenci ataupun dimurkai Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala jauhi kita daripada menjadi orang yang berada dalam golongan ad-dallin, iaitu orang-orang yang sesat. Jadi sekarang itu saja pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya insyaAllah, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.